Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga mulia, terima kasih Tuhan, Kau masih memberkati dan menyertai kami dan menguatkan kami dalam menjalani hari ini penuh dengan sukacita daripadamu. Kini kami telah tiba di rumah kami. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami, kami mau mengucap syukur melalui dengan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, namun di atas itu semua ampuni dosa kami, agar melalui Roh Kudus-Mu kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami di muka bumi ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024 Senin 26 Februari 2024 dari Mika pasalnya yang ke-6 dimulai dari ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8 dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang baik, tentunya yang memerintahkan berharap bahwa kita pun akan melaksanakannya. Bagaimana dengan jika kita tidak melakukannya? Tentu pastinya kita pun akan memperoleh hukuman. Demikian dalam kitab Mika yang berisikan tentang peringatan kepada bangsa Israel atas perilaku mereka yang tidak baik. Hidup mereka di bawah kepemimpinan Raja Yotam, Ahas, dan Hizkia yang memimpin mereka. Dari antara ketiga raja itu, memang hanya Raja Hizkia yang melakukan pemerintahannya seturut dengan perintah Tuhan. Di mana kedua raja itu, Yotam dan Ahas, mereka tidak berani untuk menutup bukit-bukit pengorbanan yang dipersembahkan ditujukan kepada Baal. Namun Hizkia berhasil untuk melakukannya dan menutupnya. Namun bukan hanya itu saja perlakuan bangsa Israel. Mereka juga melakukan penindasan-penindasan kepada para janda, orang-orang miskin, dan orang-orang yang tidak berdaya. Di situasi yang demikianlah Mika terpanggil untuk mengingatkan mereka agar mereka kembali ke jalan Tuhan, kepada firman Tuhan, agar mereka bertobat. Dan apabila mereka tidak bertobat, Mika memberitahukan ancaman yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mika mengingatkan bahwa apa yang telah difirmankan Tuhan kepada bangsa itu untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam kerendahan hati. Mereka sangat tahu bahwa itu adalah keinginan daripada Tuhan kepada bangsa itu. Namun bangsa itu tidak mengindahkannya. Justru malah mereka menutup hidup mereka dengan rajin beribadah, tetapi mereka tetap melakukan penipuan atau pembodohan kepada rakyat dalam bidang perdagangan, pembodohan dan memalsukan harta yang bagi orang kaya akan semakin kaya. Namun harta itu penuh dengan kefasikan dan tindakan kekerasan di mana-mana. Adapun ancaman hukuman yang diberitahukan oleh Mika adalah bahwa mereka akan mengalami penandusan. Mereka akan makan tapi tidak kenyang. Mereka menyingkirkan sesuatu tapi tidak dapat menyelamatkan. Mereka menabur tapi tidak pernah menuai. Banyak hal yang terjadi. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perilaku yang baik dan ibadah yang baik akan mendatangkan sukacita. Namun mereka menganggap perilaku yang pura-pura baik itu dan penuh dengan ibadah itu seolah-olah menyogok Tuhan untuk Tuhan menerima perbuatan mereka. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita di muka bumi ini. Selama kita hidup di dunia ini, sampai kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, Dia telah memberitahukan kepada kita, hiduplah seperti yang diinginkan Tuhan, berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Jikalau saat ini kita memiliki kelebihan, janganlah memakai kelebihan itu untuk menjatuhkan orang lain. Jikalau saat ini kita memiliki kedudukan, janganlah kedudukan itu kita perbuat untuk berbuat semena-mena. Karena itu, pakailah apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita saat ini untuk kemuliaan namanya, dan tidak hidup dalam kepalsuan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, baik terhadap diri kita, baik terhadap sesama, dimanapun kita berada. Hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Engkau mengingatkan kami akan keberadaan kami, mengingatkan kami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, supaya kami menjalaninya. Hidup dalam keadilan, hidup saling mencintai, dan hidup dengan rendah hati. Ajari kami Tuhan, agar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, dapat kami perbuat selama hidup di muka bumi ini. Berkati istirahat kami di malam ini. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.